naik seluncuran warna-warni di pinggir gunung kayak gini, guys. Awali dari pagi-pagi ini si bocil namanya Lixia ya guys. Dia happy banget soalnya mau aku ajak buat naik seluncuran. Dan tiba-tiba udah dia di dalam mobil dong. Padahal belum aku persilahkan buat masuk, dia udah masuk duluan. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ini ceritanya kita mau jalan-jalan ke gunung guys sama si Lixia. Jadi lokasinya itu kita ngelewatin hutan belantara kayak gitu guys. Kanan kiri hutan, ini pegunungan tinggi banget. Karena awalnya itu si Lixia itu pengen nonton konser dari Firefly Yoga, tapi sayangnya kita salah hati dong guys. Ya udahlah nggak apa-apa karena udah nyampe di sini juga kan guys. Ya udah akhirnya kita memutuskan buat naik seluncuran. Katanya di sini ada seluncuran warna-warni dan itu kamarnya bekas Firefly Yoga konser. Jadi ini bekas buat konser hari kemarin buat openingnya guys, opening wisata ini. Ini namanya wisata Petris yang ada di daerah tempat aku, Kebumen. Ada yang pernah ke sini coba. Sangat antusias banget si bocil soalnya belum pernah naik seluncuran guys. Jadi ini viral banget ya guys di sosial media, di pokoknya di mana-mana berbagai mancanegara ini viral banget. Dan akhirnya di daerah aku itu ada dong. Dan ini pertama kalinya kita buat naik soalnya kemarin waktu ke sini ini kita nggak naik guys. Satu orangnya itu 20.000, jadi kita 3 orang 60.000 guys. Dan ini tinggi banget, tapi lihat deh pemandangannya itu, ya ampun indah banget dong guys. Lautnya ya ampun, pokoknya kalian harus ke sini sih. Viewnya itu cantik banget karena kita disuguhin buat ngelihat laut gitu. Dan ini jalannya itu warna-warni, jadi keren banget gitu. Si Zigza udah seneng banget karena udah ngelihat ini seluncurannya udah dipakai dong. Akhirnya kita bisa naik seluncuran warna-warni, dia happy banget. Happy Kyowo, ya ampun seneng banget soalnya dari kemarin kita pengen naik ini belum kesampaian guys. Nah jadi yang pertama itu ibu-ibu ini sama anaknya, dan ini juga dijagain sama petugasnya guys soalnya takut ya. Boleh dijagain sama petugas ataupun sendiri itu boleh, kita tinggal pilih aja mau sendirian apa ditemenin sama petugas. Dan banyak juga yang ditemenin sama petugas. Kalau aku nggak ditemenin sama petugas. Aku ditemenin apa enggak ya, lupa deh. Pokoknya ini seru banget guys. Dan ini giliran ibu-ibu ini, rombongan ibu-ibu ini. Pokoknya ini di sini tuh ngantri banget. Aku urutan berapa juga aku bingung ini. Kita cuma ngeliatin bengong. Dan ya ampun pemandangannya bagus banget. Kalian jangan salvo. Dan juga kalian jangan salvo sama wajah aku yang cantik paripurna ini guys. Lihat deh itu jalan sendiri dong guys keretanya. Dan ini dia mau seluncur. Dia mau meluncur guys. Ini ribet banget soalnya. Dan ya baru datang, ini giliran kita kayaknya deh. Ini giliran aku, yang aku sama si Lixia. Dan ini lagi dipersiapkan. Aku duduk di tengah, Lixia aku di depan, Lixia di belakang. Aku di belakang, Lixia di tengah. Dan ayang aku sendirian dong. Kalian harus melihat ayang aku histeris, dia sendirian katanya muter-muter sendiri pas jalan turun itu, guys. Awalnya itu aku takut banget, guys. Soalnya kayak aku tuh kan takut ketinggian. Ya gimana ya, cewek cantik takut ketinggian gitu. Dan ini kita ready go. Belum ready go. Ini lagi dipersiapin sama mbak sama emasnya guys. Dan kita insya Allah ini mau mulai sih. Aku sambil ngerekam soalnya kan sayang banget ya kalau kayak gini tuh gak diabadikan gitu kan, sayang banget. Dan itu ayang aku juga mengabadikan aku. Dan ini posisi kakinya harus bener guys, soalnya kalau gak bener nanti kaki aku bakalan kena ini loh pembatas kayak gitu, sakit banget. Jadi udah dibenerin sama petugasnya dan kita siap buat meluncur. Ini ya ampun jantung aku mau copot karena ini kenceng banget. Ya ampun, kalian pernah naik ini enggak guys? Lihatin muka aku, ya ampun jelek banget. Enggak sih, muka aku cantik. Dan itu ayang aku di belakang, dia muter dong guys. Katanya pas muter itu pusing dan kayak jantungnya mau copot kayak gitu guys. Adrenalinnya itu wow banget.
Kalian udah yang ada yang pernah nyoba ini belum sih? Tapi katanya itu ibu-ibu gulu-gulu kayak gitu tuh pada berani dong. Aku sama adek aku. Padahal aku sama adek aku sama ayang aku itu ya ampun kayak takut-takut gimana gitu. Dan ini si Riza lagi ngeliatin peserta yang lain buat meluncur guys. Kita ini lagi sharing. Aduh rasanya kayak gini loh, rasanya kayak gini loh. Tapi kalau menurut aku tuh rasanya biasa aja sih guys. Kalau kalian ngerasainnya gimana? Dan itu bapak-bapaknya itu heboh banget. Temennya mau meluncur, dia mau mengabadikan gitu. Pokoknya ini kalau kita naik ini harus diabadikan sih. Kalau nggak diabadikan tuh sayang banget gitu. Soalnya kayak keren banget view-nya dan kayak spot-spotnya itu keren banget. Dan udah selesai, aku udah gabut. Soalnya aku kesini itu niatnya cuman mau naik ini doang. Jadi sekarang kita waktunya buat pulang guys. Dan kita mau turun ke bawah. Nah ini tuh tempat wisatanya itu kayak lagi memang lagi pembangunan. Jadi belum jadi banget gitu. Lagi proses pembangunan buat bener gitu. Belum sampai bener guys. Dan kita beli minum soalnya panas banget. Ini lagi milih-milih gitu ya. Kesukaannya si Rikjul itu ya es teh gitu. Dan aku lagi nungguin ayang aku ada ngeliat musik live bapak-bapak gitu. Dan itu mobilnya ayang aku udah turun. Pokoknya sorry banget kalau aku ngomongnya itu belibetan. Karena aku bingung mau ngomong apa guys. Intinya mah seru banget. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.